Siki harap deleng ruang siarane radio Susi. Oh Susi, Susi, suara Sidoarjo. Assalamualaikum. Apa ya semuanya? Ada produk-produk. Nanebon. Tutup. Nanebon. Ala kiye tekan kene. Saking kebumen iki kula mekayu dakem. Lek Udin ning kacel. Anu, makanya ini sinten? Saya. Nggih. Aku bisa jawab. Si Sidoarjo nang be ora apa-apa. Sidoarjo. Kulo Atika Amsa. Atika. Iya. Atika. Iya. Oke. Ki kan kebumen, bahaya. Iya. Ya ngomong-ngomong apa kayak gila? Ngapak, iya. Mudeng boten ini Mbak Atika. Boten. Ambot. Jadi ya percuma ya. Iya. Doas ya. Nek Mbak Atika ngendikane si Doarjoan bae. Nek Oke, enggak boleh. Nggih. Iya, kok enggak boleh, nggih. Bare takon nih kan. Salah satunya nggih. Nggih, napa tujuan city tour? City tour. Iya, city tour city niku. Sinten tanggane Pak Iman? Nggih. Nggih. Niki konferensi pers nggih, hari pers nasional peteng mriki. Istimewane suara si Doarjo napa sih? Deneng kepindi? Gawe dok. Hah? Kawin. Oh, di ndok e. Oh, sik yo tak jupuk. Lagi siaran waktu tinggal golet ndok. Wala. Mbak Atika pun dangu siaran. Dangu. Harus satu baru. Duk wis tak pinten tahun pinten. Tahun 2017. Cinta. Mbak, mentas pemean melayang oleh Mbak Atika suara Susi apa radio Susi penyiar pinten nonton pinten penyiar itu pitu pada baik kayak ngoder lu udah dewek apa siapa sih? Oh iya bener ya kelalenyong ngaku aku kayak sing siaran kayak Johan Rati Mbak Ayu Dakem karo Udin Kacel boro-boro Sabah Pasar bae. Oh iya. Oke. Makanya ini. Oke, mau gak disambi nih gila. Kok ini kasih pertama. Disambi, disambi. Oke, anu. Oke, anu wong pintu. Oke. Oh, hijau. Oh, hijau. Anu, ini gawan taru. Ngertos taru. Taru? Oke. Coko taru. Mas Joko tasik. Ini kakunya Joko. Joko goang. Oke, Mbak Mbak Ayu Atika, acara unggulannya nopo nek teng suara Sidoarjo. Sidoarjo itu program sing paling unggulan itu dinamika kita. Dinamika kita. Dinamika kita. Nopo niku kados niku. Dinamika berarti berwarna-warni. Berarti pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Pembangunan info traffic. Nopo niku info traffic. Napa jal? Apa? Iku lho infone dalan. Oh berarti anu Mbak Atika kayak Mbak Google. Iya, kayak sing Mbak Google tukang ngomong. Macet. Jebule kuwi lho Mbak Google le sing tukang macet. 300 meter lagi belok kiri. Iya. Jebule iki. Sampai goyang doan. Aturan perizinan tetap tidak berubah. Iya, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini suara Sidoarjo niki lek ngono nggih. Radio ne pemerintah iku saiki wis jeneng Sidoarjo iku wis maju. Oh, LPPL. Kan LPPL. LKP. Seniki LPPL. Ya, nih pemirsa, niki suara Sidoarjo sampun dados LPPL, tentune pun kemajuannya lebih pesat.
daripada sebelumnya ini. Karena radio milik publik. Iya, lembaga publik lokal. Lah, tentu saja kesejahteraan karyawannya meningkat. Alhamdulillah. Sujud, Mbak, sujud. Oke, matur nuwun sangat gini nggih pun parang teng mriki ngrusui. Mboten napa-napa, mboten domai kan? Cek, mboten domai. Aduh. Mudeng ora ta iki? Hah? Ninggal telepon iki. Ninggal bekas? Hatiku. Cek. Cek. Ya ana apa sih? Aduh. I irungnya melenglep. Ki kok juga mlebu. Mata nuwun sangat iki badet. Rong kok kerasa dia tak mriki. Ampunlah. Ampunlah. Makanya kerasa tentang mriki mbok kalau pindah mriki. Mboten melas kantor SPPD-ne diangkat. Oh. Kapan-kapan Mbak Atika yang nganggong gitu ke Bumen. Oke, tak Bumen. Ya salam-salam ke warga Kebumen. Keluarga Kebumen. Ada yang mau ke Suara Sidoarjo? Silakan, kami tunggu ya. Tagline-nya kepripun? Tagline-nya Suara Sidoarjo. Informatif, cerdas dan menghibur. Informatif, cerdas dan menghibur. Pening aning. Lah selain nang kono, dia mau panjang jago. Informatif, cerdas dan menghibur. Lah, nek Mbak Atika kalau listener Kak audiens nawa? Heeh. Kalau listener. Sahabat Sidoarjo. Sah. Ya wis. Aku sahabat Sidoarjo. Hai sahabat Sidoarjo. Hai juga. Mater nuwun sangat. Mater nuwun. Ya ampun gangguannya. Mater nuwun. Mater nuwun ya, Mbak. Mater nuwun. Dari mulai tahun berapa ya semburan ini? Tahun 2006. 2006 mulai, iya. Sampai sekarang masih sampai sekarang, aktif. Aktif. 16 desa. 3 kecamatan, 25 pabrik. Kebanyakan di sini rumah penduduk atau ada pabrik apa, Pak? Pabrik jam. Oh. Minuman. Oh, gitu banyak. Iya, industri oh, pabrik. Baik. Oh, enggak. Pakaya aja, desa saya ada 5 pabrik. Pabrik. Oh. Tapi materialnya sempat diselamatkan kan dipindah-pindahin material atau pabrik. Ada yang bisa, ada yang enggak. Karena udah lumpur udah tinggi ya. Enggak tinggi gitu. Lumpurnya panas enggak bisa. Oh, iya, lumpurnya panas. Pak sini, Pak. Ada di sini, Pak. Pak. Ngobrol ya, Pak ya. Iya, enggak bisa, apa. Pak. Oh, di sini. Kalau saya pampunya sebelah sana. Pas di sana. Iya. Nah, ini yang Pak. Eh, mriki Pak, mriki ngobrol mriki ya tau, Pak. Ketemu mriki, Pak. Nggih, di syuting nggih, Pak. Nek ngendika niki ta wis saking niki saking Kebumen, Pak. Kamu pengen oh, lagi. Gimana politik Kebumen aman, Pak Teror? Aman, boten. Alhamdulillah. Pak sinten, Pak? Bapak Legiman. Pak Legiman. Nggih, sedulur. Nggih, makayu dakem karo Lik Udin Kacel lagi meng lumpur lapindo. Orane bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya, ngitek-ngitek kayak ora. Mung ya ngeling nak zaman waktu semana ya ben sedulur Kebumen pada pirso. Kayak ngapa sih keanehane sih ki setelah mulai tahun 2006 nggih, Pak nggih. 2006 mulai ana semburan cilik-cilik, semburane lumpur napa mau niku, Pak? Awalnya air. Kalian bahasa Jawa mawon, Pak. Oh. Nggih. Bahasa Jawa mriki mboten napa-napa sih. Nggih. Sak menika. Awal mulanya itu toyo niku disertai lumpur. Oh, toyo biasa kali lumpur. Nggih, lumpur. Niku diameternya paling 50 cm dari dekat pengeboran. Oh, pusatnya mriki nggih niki. Nggih, yang berasa putih itu. Pusatnya ning wingking niko. Nah, niko. Ingkang ketinggal asap niko. Nggih.
awal semburane, awal pengeborane. Oh, awal pengeborane. Ning kota mriko. Terus awalnya namung 50 meter, 50 cm. 50 cm. Medali mburi awal. Mulai. Terus mantu niko terus dibuat tontonan. Oh, nggih tontonan malah dereng ngertos. Malah tontonan, nggih, tam tontonan. Lah salajengipun Lapindo melajeng ngoten mawon. Dadi langsung ngringkesi alat-alatnya pengeboran ini menika. Okay. Terus ditinggalaken. Lajeng niki ngapa? Salajenge menenggelamkan pinten desa niki, Pak? 16 desa. Nah, desa napa mawon niku, Pak? Desa niku 16 desa niku kalau dihitung dari pedukuhan banyak. Okay. Desa Siring, okay. Jatirejo, okay. Reno Kenongo, okay. Wangkal, okay. Tangunan, okay. Risen, okay. Dungbendo, Ketapang, napa namine Adunonjo, okay. Besuk, Mindi, terus Jabon, okay. Terus Wang, apa nyang sing di wetan ku nyang? Ngemplosari, Ngemplosari terus Ngemplosari. Nglagarum. Nglagarum. Nah, pinten kecamatan niku, Pak? Telung kecamatan. Tigang kecamatan. Lah terus Lorong Tanggulangin kan. Bapak Legiman riyen niku manggen teng pundi? Dukuh napa desa napa? Kula desa Jatirejo. Jatirejo. Kecamatan Porong. Okay. Lek griya kula. Nah, temriku tengah-tengah mriku. Oh, temriku. Oh. Nah, pindah pundi, Pak? Sak menika saking mriki 10 kilo niku Kecamatan Krembung. Oh, Kecamatan Krembung. Nggih. Ning anu sedaya keluarga napa Porong desane Bapak Bedul desa teng mriku napa mboten? Mboten. Kados kados tempatan piyambak-piyambak. Ngontrak masih Bu Ing ngontrak. Sebab kula niku sak semenika sik dereng terselesaikan masalah okay. Kang Rudi. Mugi-mugi ndang amin. Kita selesaikan nggih, Pak. Terus berkah. Oke, Pak. Ngapunten berarti ini kita sih aktif nggih, Pak. Tasih. Aktif. Niki terusna tasih aktif ternyata. Lan teng mriko nggih tasih wonten penyedotan nggih. Jadi nggih pembuangan wonten jalan teng Kali Porong. Teng Kali Porong. Dados wonten kapal, dua kapal sing nyedot lumpur lan dibucal teng Kali Porong. Ngoten nggih. Pas arep mambu niki sing mambu berarti. Niki mambu napa nggih Pak nek pas teng mriko niku? Mambu belerang. Belerang. Oke. Kados gas LPG ngaten lho, metan. Niki tercium sampai radius 10 kilo baune. Mambune saking mriki niku teng mriko niku 10 kilo. Niku kasih tercium tergantung arah angin. Nggih, matur nuwun nggih Pak ngobrol-ngobrolipun. Mugi-mugi dan terselesaikan. Amin. Perkawis ingkang dados napa? Pergumulan teng batos. Amin. Cuman ngapunten lho, kula nambe sedikit. Nggih, monggo saged. Cuman yang kita pikirkan yang dulu pemerintah tolong salajenge dos pundi kehidupan koyo kula ngeten iki sedangkan pendamelan mboten. Waune pendamelane napa Pak? Tempat pabrik nggih. Kabarotan kependem. Lah sampeyan kok damelane Pak lagi mana apa? Mboten kan damel ngojek ngeten iki. Ngojek ngeten iki. Oh iya. Mau Mbekayu Dagem karo Le Kudin Kacil ngojek 50.000 wis bolak-balik adoh mani. Heeh adoh. Niku lek wonten wong lek injing asal setunggal nyenengan. Oh. Sak minggu keblong. Oh ngoten. Mboten angsal. Oh nggih. Lah niki seterusno nek misale dolan teng Jawa Timur monggo pinarak teng Lumpur Lapindo. Mirsani kalih nggih tambah-tambah penghasilan penduduk korban Lapindo ngoten. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Pak nggih. Nuwun sanget. Nggih. Ngocek. Wani mana? Gede-gede kameramene. Dolane iya sih katone nggih. Nggih, berarti saya kaya banget dalane yo. Anu Mbekayu Dagem medine kok mbok anu metukan kukus sik terus malik dadi ayu banget. Hah? Ora mungkin. Aduh. Engko terus Mbekayu Dagem dadi langsing. Hah? Kasedot kabeh kaya lemake. Iya. Kaya nundur. Ke bapak-bapak ya tukang juga kayaknya bingung ya. Ki ngomong apa kan? Ngomong apa? Pak, asin, asin. Cecel. Temenan enggak sih? Asin. Orang anak timunnya apa gendongnya gitu? Betul anak timun. Orang lima cu. Orang lima cu. Yos. Gih. Gih, pemirsa-mirsa nih.
kepripun wae perjalananane, nah, terus wonten kapal-kapal sing penyedot lumpur, niki kita jalan-jalan rin. Niki mandan nyamari karena wau bar jawah ageng. Dados kondisine rada ya kepi blenyok-blenyok kepriwe. Nah kalau misalkan anak udan anak blenyok-blenyok ya. Iya. Kayak nang sawah sing apa? Lungkane kae lho. Nek lagi bar panen. Mangke kepangge malih sesi teng sesi terakhir bibar niki serangkaian City Tour Hari Pers, Hari Pers Nasional. Okay. Tapi nanti, nah Pak. Tesih nang Pasar Rebon. Monggo.